Hari ini Nisha di YouTube channel kita sekarang mau masak yang namanya ikan goreng bandeng dengan kuah sambal mata. Biasanya sambal mata itu lebih condong makanan dari makanan-makanan Bali ya. Oke, kita coba ya guys. Mudah-mudahan ini cocok buat penggemar-penggemar yang doyan makan ikan yang digoreng ya. Tetapi bumbunya kita pakai dengan sambal mata. Oke, kita start dengan masak ikannya dulu ya. Ikannya sudah Nisha marinate tadi dengan bawang putih. Kok keras ya? Bawang putih, lemon, garam. Kita pendukan saja minyak gorengnya. Kita tunggu sampai panas. Ini udah Nisha marinate sekitar 15 menitan. Supaya enak rasanya ya, ada tuh makan itu ikannya ada rasanya. Seperti teman-teman tahu, ikan bandeng itu durinya banyak. Tapi kalau digoreng, gorengnya kering begitu, durinya ikut jadi renyah juga, bisa dikunyah. Bikin sambal matanya ya guys, yaitu pertama-tama kita pakai minyak kelapa, kita tumis serai yang sudah kita potong halus. Kita masukkan satu terasi dan bawang putih. Apinya jangan terlalu besar biar bawang putihnya tidak gosong ya. Kita sengaja pakai api kecil dengan terasi supaya bawang putihnya tidak gosong, bau-bau serainya sudah keluar ini setelah digoreng. Kita diamkan. Kemudian kita masukkan di sini, apinya sudah kita matikan ya. Kita masukkan bawang merah yang sudah kita potong halus. Kita masukkan cabai merah. Kita masukkan cabai rawit. Terakhir kita masukkan, kita kasih sedikit bawang putih bubuk untuk rasa-rasa bawang putihnya ya. Kita masukkan daun jeruk yang sudah kita rajang halus. Yang terakhir nanti kita tambahin tomat ya, tunggu sebentar. Ikannya biar tadi bumbunya lebih masuk semua,
Air marinade yang tadi tersisa kita siramkan di ikan ya guys. Ikannya udah matang, kita ambil. Kita taburi dengan sambal matanya ya guys. Bawang merahnya jangan digoreng, yang digoreng tuh cuma bawang putih, terasi, dan serai yang sudah dicacah halus. Oke, sekarang waktunya cicip mencicipi ya. Oke, sudah selesai, yaitu ikan bandeng dengan sambal mata. Yuk ikut nonton ya acara cicip mencicipi. Come on. Balik lagi di acara cicip mencicip. Hari ini Ray tahu menunya apa? Gak tahu sih, tapi kalau dari bentuk ikannya kayaknya kalau bisa gue tebak ikan bandeng. Betul, ikan bandeng. Bumbu-bumbunya? Tomat, ada bawang, ada sambal. Ini daun hijau apa sih? Jeruk ya, jeruk. Itu dari jeruk diiris. Ini namanya sih sambal mata biasanya. Oh iya, sambal mata. Soalnya kalau melihat bentuk potongan atau irisan sambal dan daun-daunnya, daun bawangnya gitu, itu kayak jadi, bukan kayak jadi, apa persis kayak covernya mie sambal mata. Oh benar, sambal mata. Iya, karena ada cil-cil. Ada kan ini, iya, irisan-irisannya. Mirip-mirip betul. Langsung ngeri, sikat. Oke, langsung sikat. Bismillahirrahmanirrahim. Ikannya masak banget, enak banget ya, butin bawangnya juga. Daging ikannya ini lembut. Nah pasti tadi bumbunya ya udah masak banget. Kalau nggak salah tadi kalau gue lihat ya itu di marinade dulu sekitar 15 menit kalau nggak salah. Tambah sambalnya lagi ya, sambalnya enak banget guys, jadi bikin seger gitu. Emang ketika sambal mata gitu ya, seger. Jadi ini masih ada sisa potongannya, nambah ya karena emang belum apa, karena saking nikmatnya dan lapar, ikannya juga enak banget semua. Jadi gue nambah nasi lagi. Silakan, tadi ikannya mau diambil. Jangan. Nah ini dia nih bagian surprise-nya nih. Tomatnya belum gue coba lagi. Bud, ikan bandeng kan biasanya kan duri-durinya tuh kan banyak tapi halus ya. Betul. Cuman kalau digoreng tuh jadi lebih fleksibel buat makannya. Iya. Jadi bisa kan mudah terpisah, bisa dipisahin gitu tulang sama dagingnya. Ini rasanya enak banget loh, gurih. Pedasnya juga ngena. Tahu apa? Irisan bawangnya juga ngena ke mulut.
gue menikmatinya buat diri gue, gak mau buru-buru habis. Bagus. Terlihat deh. The best nih. Pembuktian bahwa memang mereka bilang tadi katanya enak, kan Nisha yang masak. Tapi kamu bilang tadi ada sesuatu yang aneh gitu enggak? Enggak. Semua pas. Oh pas. Bahasanya apa tuh diambil? Kalau menurut Dek Raihan, selain lezat apa? Selain gurih. Semuanya terasa. Uhuy. Semuanya terasa. Jadi ikan bawal, ikan bandeng ini kan banyak durinya. Orang biasanya males makan ikan bandeng karena banyak durinya itu, guys. Maka itu suka ada istilahnya bandeng presto. Nah, itu banyak dijual di supermarket yang tinggal digoreng aja tuh, tinggal dipanasin, enggak usah pakai minyak, kasih minyak dikit kali ya. Terus dipanasin, terus udah dimakan. Cuman kalau bandeng presto dengan bandeng kita langsung goreng ada sedikit beda rasanya, karena kalau di bandeng presto itu udah ada sambalnya ya, Butian? Ada sambal di dalam kotak. Iya, sambal kotak, dan itu lebih ceper ya kalau di itu. Dia lebih teksturnya lebih beda, memang lebih mengeras dan seperti kayak apa ya, Butian? Kayak saya sih dikasih sendiri bandeng presto ini. Iya, bandeng presto. Goreng ya, goreng. Enak. Nah, kalau ini Nisha bandeng gorengnya itu udah dimarinade tadi selama 15 menit. Jadi bumbunya meresap banget, terus kita goreng sampai matang sampai ke dalam-dalamnya, sampai warnanya jadi coklat tua ya, Bud ya. Pas dilihat tadi mereka agak ragu makannya ya. Dia ragu, ini kok hitam banget ya. Terus tapi matang kan sampai ke dalam-dalamnya. Dan untuk sambal matanya, kayaknya Nisha salah ambil. Apa? Itu. Salah ambil terasi deh. Besok gak pakai terasi ini. Biasanya yang sudah-sudah kalau Nisha bikin, terasinya kalau digoreng gitu gak gelap begini. Tapi ini anyway, yang penting rasanya enak ya. Jadi tadi waktu awal-awalnya Bud itu bawang putih sama kemiri sama serai. Jadi serai itu sama terasinya dimasak, apinya jangan terlalu besar, dimasak sampai harum, dimatikan apinya, baru potongan bawang merah, daun jeruk kita masukkan. Itu caranya. Iya, sama cabai rawit, cabai keriting. Tadi Nisha terakhir tambahin aja tomat biar seru rasanya. Tapi belum pernah kan makan bandeng sambal mata? Baru kali ini aja. Jadi untuk citra rasanya oke lah ya? Pastinya oke. Ya. Okay. So, kalau dinilai berapa ya, Dek? Ya, 8,9. 8,9. Ya, 8,8 deh. Waduh. Okay, deh. Ya deh, terima kasih banyak buat my team yang udah nyoba ikan bandeng sambal mata. Semoga teman-teman yang udah nonton bisa ngikutin ya, mencoba di rumah, gampang sekali. Untuk mendapatkan ikannya juga gampang di pasar ikan. Di mana lagi ya? Ya. Penutupannya. Penutupannya. Budi. Sampai di sini dulu video kita hari ini. Samida. Menunya enak juga. Kalian boleh lihat resep yang lain di video yang lainnya juga. Terbaik resep-resep yang menarik dan tentunya enak. Enak. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel kita sekarang. Bye-bye.